Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. Oke teman-teman, sebelumnya kita bersalawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP teman-teman. Radio GP Reborn teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini adalah hari kedua free practice ya. Untuk hari ini adalah FP3, Q1, Q2 dan sprint race ya. Sprint race-nya akan berlangsung pada pukul 1 pagi, teman-teman ya. Pada pukul 1 pagi nanti malam. Sebelumnya untuk informasi dari Mak Marquez, sampai saat ini belum ada informasi dari Mak Marquez, namun Mimin menjumpa sesuatu yang mana Mak Marquez sudah ada girlfriend, teman-teman. Girlfriend ya. Bahasa Inggrisnya girlfriend, kalau bahasa Indonesianya sudah ada cewek, teman-teman, cewek. Mimin ingat Mak Marquez tidak suka cewek dia. Rupa-rupanya dia ada cewek, teman-teman. Gila parah. Cewek, teman-teman. Woohoo! Ini namanya adalah si... Aduh, namanya. Sebentar, Mimin lihat dulu siapa. Namanya adalah Maria Pedraza, teman-teman ya. Maria Pedraza. Namun kalian jangan cari nama Maria Pedraza ya, karena gila parah, bisa dilihat di Instagram ya. Dia adalah seorang aktor, aktor artis ya teman-teman. Aktor, artis, model ya. Kalau bisa kalian jangan cari nama Maria Pedrani ya. Memang gila parah sekali ya. Cewek Mak Marquez, teman-teman. Cewek Mak Marquez ya. Mimin sempat tadi malam melihat berita yang mana Mak Marquez mulai menampakkan ceweknya ya, ditulis di situ Mak Marquez mulai menampakkan teman wanitanya gitu dibilang ya. Ini adalah di saat GP kemarin ya, Portugal ya. Di saat sprint race ini, di saat Mak Marquez mendapat juara 3 ya, kalau nggak salah Mimin ini ya. Dan ini rupanya si Maria Pedraza ini ya. Gila parah ini rupanya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin melihat juga, ini Mimin sudah mencari namanya di Instagram. Inilah dia. Ini ya. Tapi kalian jangan lihat ini. Puasa, teman-teman. Puasa. Puasa ya. Jangan. Parah. Biri. Ini dia. Ini dia si pacarnya Mak Marquez ya. Dan kita lihat Mak Marqueznya. Di Mak Marqueznya kita lihat dulu Mak Marquez. Mak Marquez pun mengunggahnya ya. Ini pun Mimin diambil di Mak Marquez ya, ini ya. Di saat sprint race kemarin, rupanya Mak Marquez membawa si ini ya, Maria Pedraza ini ya. Pantesan Mak Marquez semangat sekali ya. Rupanya si Maria Pedraza itu datang, teman-teman. Gila parah ya. Teman-teman sudah tahu ya, ini adalah ceweknya Mak Marquez. Gila parah. Oke, untuk informasi mendetail dari Mak Marquez belum dapat informasi karena Mak Marquez belum memberikan informasinya ya. Kita tidak boleh paksa, itulah Mak Marquez ya. Diam. Tapi kalau sudah bangun sudah menjadi singa dia ya. Oke, terus saja kita ke hasil lah. Oh ya, breaking news yang mana Atuk tercinta kita resmi comeback ya. Atuk tercinta kita resmi comeback di MotoGP Austin ya. Austin, Amerika ya. Valentino Rossi kembali ke GP untuk Yamaha di Austin ya. Dia menggunakan Yamaha yang mana
Ini adalah berita yang belum selesai kami bicarakan di pedok karena kembalinya Valentino Rossi ke balapan Grand Prix tidak terduga dan pada akhirnya tidak dapat dihindari tetapi mengkhawatirkan. Yang mana tujuan si atuk tercinta kita ini untuk comeback di MotoGP Amerika, Austin, Amerika, dia hanya untuk sekedar membantu Franco Morbidelli ya, sebagaimana dia mengatakan, saya sangat senang bisa kembali membantu Franco. Ini akan sulit, tetapi saya akan mendorong dengan sangat keras. Yamaha Ewa ketiga tidak akan menggunakan warna, oh bukan, itu saja ya. Untuk membantu si Franco Morbidelli sambil dia menggunakan Wilka sebagaimana Bapak Lynn Jarvis mengatakan, belum diketahui apakah dokter telah menerima dua wildcard berturut-turut yang ditawarkan oleh Lynn Jarvis atau Bapak Lynn Jarvis yang kemudian akan mendapatkan juara dunia 9 kali itu juga di Jerez dan di Liman. Namun menurut informasi kami, stand tambahan sudah siap dipasang di Sartre dengan nomor 46 ya. Namun standnya untuk fan-nya Mark Marquez sudah ada pemasangan ya. Pemasangan di GP Austin, teman-teman ya. Di GP Austin atau Jerez Liman ya. Spanyol ya. Di Jerez. Dua wildcard ya, Bapak Yamaha bagi ke atuk tercinta kita ya. Wow, memang ngeri sekali ini. Bukan ngeri dia balap, ngerinya dia para murid atuk ini akan mengacaukan Mark Marquez ya, akan menghalangi Mark Marquez ya, karena atuk tercinta dia kembali ya. Ini siapa ya? Oke, itu saja untuk informasi dan untuk hasil FP2 nya. Untuk hasil FP2 MotoGP Argentina ya. Untuk hasil FP2 nya pukul 1 semalam, pada pukul 1 pagi bermain, namun kita enggak sempat. Oke, untuk yang tercepat di sini adalah Alex Espargaro ya, yang kedua Maverick Vinales ya. Waktu FP1 nya yang tercepat Maverick Vinales, yang kedua ada Alex Espargaro. Gila parah nih ya si ini ya. Sebab tahun lalu si Alex Espargaro di Argentina ini adalah juara pertamanya ya, podium pertamanya teman-teman ya, bagi Alex Espargaro ya. Untuk sekarang Alex Espargaro yang tercepat di FP2, yang kedua ada Maverick Vinales, ketiga ada Marco Bezzecchi, keempat Luca Marini, kelima Zohar Zarco, keenam Francesco Bagnaia, ketujuh Jorge Martin, kedelapan Takaki Nakagami, kesembilan adalah Franco Morbidelli ya. Franco Morbidelli juga sempat yang tercepat di sini tadi. Dan untuk yang ke-10 ada Alex Rins ya. Di FP1 Alex Rins di posisi ke-11 ya. Ini sudah turun ke-1. Di posisi ke-11 ada Alex Marquez, 12 Brad Binder, 13 Joan Mir, 14 Fabio Quartararo, 15 Fabio Di Giantonio, 16 Jack Miller, 17 Augusto Fernandez, 18 ada si Raul Fernandez ya. Ini Mimin agak confused sedikit ya. Augusto Fernandez dan Raul Fernandez ini adik beradik atau bukan ini? Sebab ujungnya ada Fernandez ya. Oke, bukan itu saja untuk informasi hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Pokoknya apapun cerita, apapun makanannya, nanti di saat berbuka jangan lupa berselawat dulu teman-teman ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.